disebabkan apa yang berlaku sekarang ni dalam rumah tangga berkuasa suami dan juga Ira Khaza. Berbukan kifarah. Apa yang dilakukan? Apa dia? Kifarah. Kifarah. Balasan yang diterima. Mungkin saya boleh komen. Saya tak nak komen tentang tu, tak baik. Tapi dan saya pun sebenarnya tak ambil tahu. Saya dan family pun dan mertua saya pun kita orang tahu daripada Instagram waktu itu. So kita orang memang tak tahu apa-apa, kita orang tak ambil tahu. Kita cuma sebagai keluarga just kita doakan yang terbaik jelah untuk mereka berdua. Macam tu. Soalnya bila dia mengharapkan selepas selesai di sana akan rujuk kembali dengan Sarah. So, komen Sarah. I mampu ketawa je. Tak kot. Tak. Cukup sekadar kawan saja. Cukup sekadar kita berkawan dan kita sama-sama menjaga anak-anak tu je. Simpati ataupun apa sebenarnya dah hati Sarah? Saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Macam simpati dan saya mendoakan lah yang terbaik untuk mereka. Sebab benda ni kan unexpected kan. Sarah, dalam pemeluk dihadapi oleh ni, dia jumpa tak anak-anak? Ada jumpa anak-anak. Itu lain lah kan, jumpa anak-anak tetap tanggungjawab dia. Apa yang berlaku dekat dia, itu saya tak masuk campur. Sarah, mungkin komen Sarah bila macam dekat TikTok, bila isu ni berlaku dekat TikTok, macam kembali recap video-video Sarah dengan Syamsul dulu dan sebagainya, apa komen Sarah? Saya no komen. Saya tak tahu nak cakap apa. Itu terpulanglah pada mereka. Yalah. So, Sarah memang tidak mahu lagi dikaitkan dengan... Kalau boleh saya tidak mahulah dikaitkan lagi. Tapi itulah. Kalau boleh saya tak nak dikaitkan lagi lah. Sarah dah cakap dia doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik je. Kita sebagai orang Islam tu yang terbaik. Kita boleh cakap kan.